Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina Aulia Syahrani, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Polisi menyebutkan satu orang tewas akibat dibacok dalam pertikaian antara dua kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa 25 Januari. 11 jenazah juga ditemukan di dalam salah satu ruangan karaoke yang terbakar karena bentrokan. Kapolres Sorong Kota, AKBP Ari Nyoto Setiawan menuturkan, pertikaian itu terjadi lantaran salah paham antara dua kelompok warga asal Maluku di tempat karaoke. Sekitar pukul 7:29 waktu Indonesia Timur, dua mobil jenazah disiagakan di sekitar Jalan Sungai Maruni atau lokasi tempat karaoke. Tim pemadam pun telah memadamkan api. Sekian berita yang saya sampaikan, saya Vina Aulia Syahrani, mohon pamit undur diri.